Saya Udin Samsudin, biasa dipanggilnya Mas Di. Nah, saya mengoleksi lagu-lagu jadul antara tahun 80-an sampai dengan tahun 2000. Saya juga mengoleksi barang-barang atau koleksi artis seperti ini. Nah, ini baju dari artis Dian Piyasesa yang pernah dipakai di album Aku Salah Menduga tahun 93. Nah, bajunya ini, nah, fotonya ini. Selain ini ada juga baju dari almarhum Mus Mulyadi. Nah, ini saya sengaja dikasih, diundang ke rumahnya, suruh ini sudah kasih. Juga ada baju-baju komunitas musik atau komunitas Odi Mesa, Dian Piyasesa, Arulan, Ito Sumarsono, Pangres, dan Nerdik. Juga cinta mata dari artis-artis, ada yang ngasih CD, ada yang ngasih foto. Oh, untuk Vince Marandika, nama artis saya. Ini dari Indonesia. Ini kalau semua kaset tuh ada berapa item, Pak? 3.000-an. 3.000-an kaset tahun? Tahun 85 sampai 2.000. Itu berarti 85 tuh umur berapa, Pak, mulai ngoleksi, Pak? Umur, kalau ngoleksi kasetnya mulai tahun 91. Sampai sekarang. Nah, kalau seneng lagunya dari tahun 84 SMP kelas 2. Itu sudah mulai ngoleksi lagu. Kaset apa yang pertama di koleksi? Kalau kaset yang koleksi dulu tuh kebanyakan sih masih the best ya. Kaset-kaset the best. Soalnya kalau dulu kalau album kan yang enak cuma yang pertamanya aja. Tapi kalau the best kan bisa. Nah itu. Nah itu nggak pernah putus ya dari awal mulai ngoleksi sampai? Iya, sampai sekarang. Kalau artis, Pak, yang sudah main kesini siapa aja, Pak? Yang pernah kesini tuh banyak, kayak Dian Piyasesa, Wahyu OS, Maya Angela, Mel Voice, Kenny Cartolo, dan banyak juga yang udah janji-janji kayak Bang. Tapi nanti sewaktu-waktu juga insya Allah kesini. Koni Bio juga pernah kesini. Ini berarti aktif di komunitas musik apa aja, Pak? Ya, semua saya aktif di komunitas musik jadul. Jadi nggak terfokus
misalkan artis ini atau enggak, tapi pokoknya semua artis-artis jadul. Ya terbukti dari ini foto-foto yang sudah saya dapatkan ini semua foto artis saya dengan artis jadul semua. Kalau berburu apa namanya kaset-kaset jadul masih sampai sekarang Pak? Masih, kemarin juga masih. Apa misalnya lagu apa yang terbaru dibeli kemarin Pak? Kemarin tuh lagi dari Guru juga. Kalau kaset yang belum punya itu saya ambil, tapi yang saya kenal, kalau yang nggak kenal saya enggak. Nah kedepannya tuh mau diapakan Pak koleksi ini Pak rencananya? Ada ya, rencana apa? Saya plan kalau sebagian teman-teman sih pada menyarankan dikembangkan supaya jadi museum ini. Cuman menurut saya terlalu berat karena itu kan perlu biaya yang cukup besar. Akhirnya saya ya udahlah sekedar iseng aja. Buat teman-teman yang mau ini kesini, banyak juga teman-teman dari luar kota, luar pulau juga sengaja main kesini. Ya terutama kenal di komunitas Inggris Musuh. Kalau yang di Jawa sih nggak asing lah, istilahnya mau dari Jogja, dari Surabaya, dari Bali, dari Kalimantan, ya pada kesini. Main sekedar, ya karena sehobi, jadi kita saling apa, ya share, sharing-sharing masalah lagu-lagu jadul. Ini JK Record ya Pak? Ini khusus. Kenapa Pak sampai satu pojok sendiri JK Record? Ya. Jadi kalau JK Record itu punya ciri khas musiknya yang benar-benar punya ciri khas. Lagunya benar-benar sentimental. Ini yang JK Record. Dan artis-artisnya itu dari tahun 85-an terkenal artisnya pokoknya cantik-cantik dan lagunya semua melo, semua artisnya kenal. Makanya ini ada semacam khusus untuk produk JK Record. Pak, ini kalau di atas nih kan ada lirik lagunya Dian Piscesa nih Pak. Malam ini apa kita ingin sendiri. Kenapa Pak ini Pak ditempel ya, sampai di atas ini? Jadi lagu ini tuh sebenarnya sih album yang keempat yang disesel di JK Record. Jadi ini lagu ini. Album yang keempat dari JK Record. Nah, ada kenangan khusus atau kenapa sampai bisa ditempel di sini? Jadi lagu ini tuh benar-benar fenomenal. Semua orang kalau Dian lagu apa semua orang kalau tahu Dian Piscesa pasti tahunya lagu ini. Nah, itu. Kalau lagu lain kan memang banyak juga, tapi orang tahunya kalau Dian Piscesa lagunya Kami Sendiri. Itu lagu yang paling fenomenal. Dan dia menyabet sampai trofi emas Golden Mas itu karena ia mencetak rekor rekaman yang paling banyak di zaman itu ya. Tapi kalau untuk ke pribadi sih memang nggak ada ini sendiri ya Pak, tapi yeah, memang karena penghargaan terhadap pencapaian Dian Piscesa gitu ya. Ini yang punya lagunya tahu Pak dipasang di sini liriknya. Kalau Dian Piscesa itu sama saya jadi kayak keluarga gitu. Jadi saya sering ke rumahnya, dia juga ke sini 3 kali, malah nginep di sini pun pernah. Bukan keluarga, akhirnya termasuk ini saya juga sering dikasih barang-barang dari dia. Ya itu tanya kayak keluarga aja gitu. Makanya saya minta ini izin kasih.